Bukan seberapa mahalnya suatu barang, tapi seberapa bermanfaatnya dan memudahkan pekerjaan kita dalam sehari-hari. Seperti lemari ini, aku mau makeover lemari piring yang aku beli 5 tahun lalu. Menurutku lemari ini masih bagus, jadi sayang kalau harus diganti. Jadi aku putuskan untuk makeover aja. Bukan berarti nggak mampu beli, tapi aku lebih memilih prioritas mana yang harus didahulukan. Untuk langkah pertama, bisa lihat di awal video ya. Setelah semua digunting sesuai ukuran lemari, lalu ditempelkan secara perlahan. Nah, kalau ada kelebihan kayak gini, bisa kita cutter aja. Bagian backsplash-nya, aku pilih yang ada motifnya biar mempercantik tampilan. Semua sisi, termasuk pinggiran lemari, aku tutup dengan stiker juga. Karena handle lemari yang aku beli lebih panjang daripada yang lama, jadi harus dibor dulu, dibantu sama Pak Suami. Terima kasih, Pak Suami. Ini before after-nya. Menurut kamu, gimana hasilnya? Bisa komen di bawah ya.